Satuan Narkoba Polres Asahan Sumatera Utara berhasil meringkus seorang pria terduga pengedar narkoba di Jalan Lintas Sumatera Asahan. Mobil minibus yang dikendarai pelaku terjun ke parit saat kejar-kejaran dengan petugas. Warga sekitar Jalan Lintas Sumatera, Desa Saidadap 34 Asahan Sumatera Utara mendadak heboh. Heboh di tengah warga dipicu kejadian menimpa sebuah mobil minibus diduga dikendarai seorang pengedar narkoba yang terjun ke selokan di tepian Jalan Lintas Sumatera di wilayah tersebut. Mobil bernomor polisi BK7411DR tersebut terjun ke selokan saat mencoba kabur dari kepungan polisi yang mengejarnya. Diduga pengemudi mobil tersebut panik akibat takut ditangkap petugas sehingga hilang kendali. Dari dalam mobil minibus tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang pria diduga menjadi pengedar narkoba yang akan diedarkan di wilayah Kota Kisaran. Setelah mobil diderek, polisi dengan didampingi kepala desa serta disaksikan pelaku memeriksa isi mobil. Dari dalam mobil, petugas berhasil menemukan narkotika dan mengamankannya ke Mapolres Asahan. Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Wilson Siregar membenarkan penangkapan tersebut. Namun, dirinya belum dapat merinci identitas pengedar narkoba tersebut serta jumlah barang bukti yang berhasil ditemukan di dalam mobil pelaku. Sementara, aksi penangkapan pengedar narkoba tersebut sempat menjadi tontonan warga. Untuk kepentingan penyelidikan, tersangka beserta barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Asahan. Untuk sementara, kita duga dia sebagai apa? Pengedar narkoba. Ya, karena barang bukti sendiri ada ditemukan, Bang? Masih kita apa? Kita tunggu lagi nanti penggeledahan, ya. Belum kita pastikan ada berapa apa. Orang diaman, ya. Ada berapa orang diamankan? Berapa orang diamankan, Bang? Untuk sementara yang jelas satu orang, ya. Satu orang? Ya. Identitas belum ya, Bang? Belum, masih apa, ya. Tapi udah. Barang bukti udah ada yang nampak ya, Bang? Nampak? Ya, itu tadi yang dia, Pak. Yang di mobil, ya, Bang? Di depan, apa tadi, ya. Tapi secara mendetail belum kita, Pak. Karena situasi kondisi sekarang di sini apa ini, ya tidak memungkinkan kita bawa ke kantor aja. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Liputan Cibarata TV, Salam Cibarata.